salam sejahtera bersama saya Major Ismail bin Mahidin dalam Buletin APM Sarawak bersempena dengan sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri Sarawak 2019. Sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri Sarawak tahun 2019 diadakan di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK dengan tema Sarawak Women in Safety and Security. Angkatan Pertahanan Awam Negeri Sarawak juga terlibat secara langsung dalam menjayakan majlis sambutan Hari Wanita tahun ini dalam persembahan choir. Saksikan latihan mereka yang telah diadakan selama 2 bulan bertempat di Wisma Wanita Petra Jaya Kuching. Adalah kumpulan di lapangan dan wanita yang mampu menggerakkan keluarga dan komuniti mereka jika diberi peranan, pengetahuan dan pemekasan yang sewajarnya. Peranan wanita penting dalam menjadikan masyarakat lebih berdaya tahan dan berada dalam kesiapsiagaan yang lebih baik bagi menghadapi perubahan landscape bencana yang berterusan. Wanita harus berjiwa besar dan tangkas sebaris dengan golongan adat. Kita tidak sepatutnya dilihat sebagai seorang lemah semata-mata kerana seperti lelaki. Wanita juga memiliki kemahiran, kemampuan dalam mempersiapkan untuk memberi respon dan pulih dari bencana serta mengurus risiko untuk membina ketahanan. Kursus badan berniform di universiti terutamanya pelajar wanita sebagai kursus kurikulum adalah bertujuan memperkasakan soft skill serta dapat memberi nilai tambah kepada pelajar di samping memberi penekanan kepada pencapaian akademik yang cermelang. Sambutan yang dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Perhim Sri Haji Abdul Taib Mahmud serta yang amat berbahagia Tuh Puan Datuk Patinggi Hajah Harakat Kurdi Taib dan yang amat berhormat Datuk Patinggi Abang Haji Abdul Rahman Sohari bin Tun Datuk Abang Haji Oping Ketua Menteri Sarawak serta yang amat berbahagia Datuk Amar Hajah Umani Tun Tuanku Haji Bujang turut dihadiri oleh Barisan Menteri Kabinet Sarawak, Ahli Dewan Undangan Negeri, Ahli Parlimen dan Ketua-Ketua Jabatan. Perhimpunan ini menghimpunkan seramai 5,000 wanita dari seluruh negeri Sarawak.